Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ting can diberi dahar, ting can ngopi. Enggak ngopi emang. Di jamaahna can ngopi beren ya. Ngejawab salamna daek-daek embung-embung. Embungan apa? Sekali lagi biar kompak serentak, mudah-mudahan dengan ucapan salam. Karena memang yang harus dibiasakan oleh kita, walaupun hukum menjawab salam, kalau dalam keadaan ramai begini bukan wajib ain tapi wajib kifayah, boleh digugurkan oleh satu orang maka cukup. Tapi tetap kalau ingin dapat pahala, kita harus menjawab salam. Sekali lagi biar kompak serentak, catatan ulah sambil nyentak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengajian ayeuna rek nyaritakeun apem jeung uli. Sabab dihareupkeun uing aya apem jeung uli. Isang aya susu nan eueuh. Hamdan wa syukran lillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya jami'u ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram, bil fasahati wal balagati wal bara'ati, wahlul uqdatam min lisani yafqahu 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 qawli birikpatin rifatin rahmatin summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Summa ba'du, qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammad, takhayyaru linutafikum wankihul akfa. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Sahibul Bait beserta keluarga Bapak Haji Namit SSI beserta Ibunda Hajah Ihad, yang dalam hari ini syukur kepada Allah diselenggarakan walimatun nikah atau walimatul arus. Semoga syukurannya ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa para kiai, para asatid yang nampak hadir, guru kita Bapak Ustadz Amil Sobir, Bapak Ustadz Kikin Zainal Muttaqin, Bapak Ustadz Nursan, Bapak Ustadz Ndin, para asatid lainnya yang nampak hadir. Lagu naunya air nyeduh kopi. Tapi memang benar Pak Bu, man syaribal gohwah, sing sahajalma nginum kopi niatna liyasta'ina ala sahri fi ta'atillah, niatnya supaya matanya melek di dalam taat kepada Allah seperti pengajian, maka lam tazalil malaikatu hatta lam tazalil malaikatu
tidak henti-hentinya malaikat meminta ampunkan kepada Allah buat orang yang minum kopi, madama tokmul gohwah pipihi, selagi tetap itu rasa kopi ada di lidah kita. Makanya ini hadis kopi, hadisnya hadis yang tanpa melalui wasilah, langsung dari Allah ke Rasul, tidak ada wasilah malaikat Jibril. Hadis tentang kopi, makanya di mana ada pengajian biasanya ayah naon, ayah kopi kan kudu disindir heula ngarak keluar. Kemen kopi eueuh kene bae ka karak susu. Ieu ge tadi nama susu ngan dilatih ngocokna jadi we bodas deui. Ya kitu. Ngan ngopina di mana? Ngopi di pangaji. Pengajian lain ngopi di imah randa kade. Kitu. Imah di ditu aya randa karak-karak naon. Sok ngopi di ditu. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pemain hadroh dari tim Irbama yang saya hormati, yang diberkasi oleh ADD. Uar munggaran nuklar jadi cai mata mangsa lugai naratas kedalna cinta. Tali asih anu pasini kiwari ngabukti jadi ngahiji rambat resna pamengket ranggai kadedeh. Natrat dina durat guriat ayeuna baris kalimpah nyucruk galur sunah Rasul mapai lampah adat Islam malati ligarna ati campaka mangkakna dada balebat datang mangsana pikeun urang mageuhkeun pasangan subaya dina wanci anu mustari ninggang mangsa anu lugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar tulang canggem di pangeran guratan di lauhil mahfuzna treng teng 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 treng teng 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 treng teng 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 hayang teng teng aya teng teng ya hanjakal aja apem kudunanya masyaallah usum hujan cien tegaring meureun. Allah Akbar. Alhamdulillah esok hari akan melaksanakan akdun yatadammanu fil jima, satu akad yang membolehkan bermain tumpak-tumpakan. Mudah-mudahan ini Teh Susi Siswanti ini pemain bulu tangkis lain Adina dan Kang Rahmat Widi Hidayat tetangga anak. Mudah-mudahan esok hari akadnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh geus saribuk nyen kopi tah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, tiada kata dan bahasa yang pantas teruntai pada pertemuan kita kali ini terkecuali ungkapan tasyakkur binikmat kepada Zat Ilahi Rabbi. Kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Zat Allah yang telah mempergilirkan rotasi antara siang dan malam. Dialah Zat Allah yang telah mencurahkan cucuran air hujan dari langit yang pertama dikumpulkan oleh angin, air laut kemudian diangkat menjadi gumpalan awan, akhirnya disebut mega mendung. Di mana mega mendung? Di Bogor. Nu pada malam tahun baru, masya Allah luar biasa. Hujan panglila-lila na sepanjang sejarah peradaban di Banter Gebang. Hujan baratahun. Satahun. Jam opat nepikun kaburang deui, masya Allah. Akhirna Banter Gebang tetangga belah itu kabanjiran. Kita doakan mudah-mudahan
Mereka yang terkena musibah ini semata-mata ujian dari Allah. Mudah-mudahan mereka semua disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita minta kepada Allah, ini karena belum beres, jangan sampai dikirim lagi air hujan dari Bogor. Sebab lamun ye can beres aya kiriman deui, tangtuna kumaha? Makin luar biasa. Tapi malam hari ini kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tahan air yang berupa rahmat, bukan berupa siksa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah yang telah mempergilirkan perputaran siang dan malam, Dialah zat Allah yang telah menciptakan jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi dan pondasi. Yang luar biasa, gunung di Liwiliang Cigudeg. Di sana kemarin terjadi longsor kembali. Di kita tidak hujan, di sana hujan deras. Inilah hak petok dari Allah. Waqi'atun bi qudratillah, terjadi atas kehendak Allah. Dialah yang telah menciptakan gugusan bintang yang tinggi di langit. Dialah zat Allah yang telah menciptakan planet-planet yang jumlahnya kurang lebih 9 planet. Satu di antaranya adalah planet bumi yang dihuni oleh segenap umat manusia. Planet bumi ada dua pendapat jarak dengan matahari. Ada satu pendapat 150 juta kilometer persegi, ada yang mengatakan 83 mil. Tapi begitu dahsyatnya ni alam dunia muka bumi kalau sudah matahari bersinar. Namun nanti di padang mahsyar, alam yang di mana la laila wa la nahara, tidak ada lagi malam, tidak ada siang, di waktu itu yang disebut di padang mahsyar sesudah terjadinya kiamat. Sebab i'tiqadiyah kita, kita harus percaya bahwa kita akan memasuki ke padang mahsyar. Saya tanya, sekarang kan sudah ngopi, nunggus ngopi-ngopi nuncan-can. Ya, tinggal ngacung be. Kusabab nunggus ngopi berarti jina ulah nundutan. Lamun ngopi nundutan keneh baik, berarti ulah diinum purulukeun gedohna ka pata. Ya, insyaallah asup ka karya medika. Ya. Saya mau tanya, i'tiqadiyah kita itu kita harus masuk ke alam mahsyar. Padang mahsyar itu adanya di hari kiamat. Saya mau tanya, dari kecil sampai kita sekarang besar, sudah dewasa, bahkan sampai akhir hayat nanti, ruh berpisah dengan kita, jangan kita meninggalkan Islam dari diri kita, dari kita. Wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggalkan Islam. Makanya di nanti tafsir Jalalain mah, kernyaritakeun eta wa antum muslimun, masya Allah luar biasa. Nahallahu antarkil Islam wa amara bisabati alaih ila musadafatil maut. Allah melarang kita meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu ad-dinul maqbul indallah, agama yang diterima oleh Allah. Alladzi ikhtarahu liibadih, agama yang dipilih langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Alhamdulillah malam hari ini kita masih Islam, alhamdulillah. Dan Allah memerintahkan bisabati alaih, supaya tetap teguh dalam keadaan Islam, nya Islam, nya Muslim. Kalau dua kalimat Islam dan Muslim sudah bersatu, maka orang takut semua. Cuman tempo-tempo ada yang mengaku Islam tapi akhlaknya tidak Muslim. Siapa? Islam mah Islam, ngaku Islam kate, sholat tara, zakat tara, puasa, sedekah, mana jelemana? Alungkeun. Masya Allah. Saha
Geus pindah. Pas ditanya pindahan di Pangkalan Hiji cenah. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan pernah kita ninggalin agama Islam sampai kapan? Ila musadafatin, sampai ruh meninggalkan jasad kita. Berarti naon? Mau? Saya mau tanya, presiden mati enggak? Mati presiden. Mati tukang Pepsodent. Mati Pak Menteri. Mati tukang teri. Mati gubernur, tukang bejigur. Mati Pak RW. Balik pae-pae. Mun aya jelemana songo hirup kene disebut pae. Masya Allah, kiai ustadz belakangan itu masya Allah mulai dinyolatin ke kade-kade. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita akan memasuki padang mahsyar. Saya mau tanya, rukun agama itu ada berapa sih Pak? Ibarat diuk be yo, apa yang rada capek memang gitu. Di mana ti tadi ke dah? Ya ibu-ibu nih, ya ini main bay HP, ini kur ngadar bay apem, ya anu kur nyiapin bay kopi. Ya. Hari rukun agama ayah berapa bu? Tah. Ya. Ayah berapa tah? Mak kita nyaho deh. Ya. Bapak-bapak yang udah ngopi, ada berapa rukun agama? Ada tiga. Satu ada yang disebut rukun iman, dua rukun Islam, tiga rukun ihsan. Rukun iman jumlahnya 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1, 2. 1, 6 tambah 5, 11 ditambah 1, 12. Maka ada istilah kata orang tua dulu, celaka 12. Sanu cilaka 12, manehna teu boga iman, manehna teu boga Islam, manehna teu boga naudzubillah min cilaka 12. Cilaka 12 teu meunang ngopi can meunang gitu. Lah tadi geus disinggungan bae teu datang. Nya, masya Allah. Can asak lah tadi ka mana bae sih? Aya. Nya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nya. Ieu rek ngopi apa rek ceramah ya? Rukun iman yang kelima, saya tanya lagi, kita dari kecil sampai sekarang ngaji, rukun iman nomor kelima nah, kepercaya kepada hari kiamat. Di dalam kitab dijelaskan wa khamisuha lan utawi kang limo saking enam iku antuk mina yen tak ngiman ken siro bil yaumil akhir marang dinten akhir. Ngertos apakah nama nu ngarti-ngarti nuntut sabodo ting ya gitu. Rukun iman yang kelima itu adalah percaya kepada hari kiamat atau hari akhir yang di mana hari kiamat terjadi, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, la laila wala nahara ba'dah, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Masya Allah. Ya. Dua langsung. Nya coklatnya hideung. Hideungnya hideung cai kopi dijual di parapatan. Hidung ge hidung nyari nuningali kokolebatan jurik sugan. Ya. Masya Allah. Ya. Ima lamun ngaji wingker kieu wingker lapar berarti. Ya. Jadi ka mana bae? Ya. Engke tahar tadi. Mata kuing kadinya maksud nama emang uing candahar atuh. Biasana lamun candahar mah sok rada galak gitu. Mun geus dahar tunduh gitu. Mending candahar atuh. Ya. Atau kubarin lagi karaknya mulai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mashtamala fihi, yang mencakup pada hari kiamat. Kalhasri, seperti padang mahsyar. Walhisabi, hari penghisaban amal.
wal jazai hari pertimbangan amal, wal jannati surga, wan nari neraka itu adanya nanti setelah alam mahsyar, setelah terjadinya kiamat kubro. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, khususan madzahibul arba'ah, al-Imam Hanafi wal Maliki wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Dan semoga semuanya yang kumpul pada kesempatan yang berbahagia ini termaktub oleh tinta emas beliau, termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit ke alam dunia ke muka bumi ada 104 kitab. Annal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Allah turunkan dari langit ke dunia itu ada 104 kitab. Yang 100 berupa suhuf, bukan kitab, suhuf. 60 suhuf kepada Nabiullah Sis alaihi salam. Nabi Sis itu seorang nabi, cuman bukan seorang rasul. Karena tidak setiap nabi pasti rasul, tapi kalau sudah setiap rasul pasti nabi. Nabi Sis alaihi salam itu seorang nabi dari 124.000 nabi. Nabi Sis sebagai anaknya Nabiullah Adam alaihissalam diberikan 60 suhuf. Di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul karangan Syekh An-Nabhani ahli selawat kepada Nabi, beliau mengatakan anta khalifati min ba'di. Nabi Adam berwasiat, inna Adam awsa ibnahu, Adam wasiat kepada putranya yaitu Sis alaihissalam, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifah setelahku. Fahud imarati taqwa, fahud imarata taqwa wal urwatal wusta, ambillah ketakwaan kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah yaitu agama Islam. Kullama dzakarta Allah fadzkur ila janbihi isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita zikir sama Allah, maka kita pun harus ingat kepada apa yang ada di sisi Allah yaitu Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Perbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga, ketika Nabi Adam hidup di dalam surga, maktuban alal arsy, terkecuali di ars ada nama Nabi Muhammad, terkecuali summatutus samawati, terkecuali di tiang-tiang dekat langit itu ada nama Nabi Muhammad. Wala gurfatan, ada di satu kamar, ada di satu gedung, itu terkecuali ada wajadtus ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad. Makanya tatkala selalu zikir kepada Allah, kan kita memang dianjurkan zikir kepada Allah. Allah dimanapun berada kita harus zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita orang yang beriman harus zikir dengan sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha qiyaman, lagi diri kita zikir. Wa qu'udan, lagi duduk kita zikir. Wa 'ala junubikum, lagi bersandar kita zikir kepada Allah. Baik malam zikir kepada Allah, siang zikir kepada Allah, lagi kaya zikir, lagi miskin, lagi fakir zikir, lagi sehat zikir, lagi sakit zikir. Wa la yasilu ahadun ila Allahi azza wa jalla illa bidawami zikri. Wala yasilu, lan ora bisa usul sopo temannya si Jarwo. Kan si Sopo temannya siapa? Jarwo. Sopo ahadun, seseorang
Ini maknanya umum. Seseorang baik laki-laki ataupun perempuan, yang pasti seseorang. Wala yasilu ahadun ilallahi azza wa jalla illa bidawami dzikri. Tidak akan bisa wusul sampai kepada Allah seseorang baik laki-laki ataupun perempuan terkecuali dengan mendawamkan zikir secara hati dan lisan. Lisannya zikir, hatinya pun ikut zikir. Jangan sampai lisannya zikir, hatinya enggak zikir. Makanya yang paling afdol itu kalau sudah zikir lisan ma'ah huduril qalbi afdalu minal qalbi wahda. Zikir itu yang baik, lisannya zikir, hatinya juga ikut zikir. Bukan hanya satu doang zikir dalam hati, itu mah zikir khauf, zikir sir. Tapi kalau dua-duanya, lisan kita lagi dididik zikir tadi oleh guru kita, tawasul, tahlil, dididik zikir, hatinya pun ikut zikir. Yumah la ilaha illallah, tapi hatena nyenyo. Hatena mah kerek nyokot HP era. Masya Allah. Luar biasa deh pokoknya mah. Memang zaman sekarang mah terkecuali arek sare nempo HP. Hudang sare lain. Ayo nu ditengana. HP erek ka kamar mandi di bawah HP na gedeg banget jelema nu geus itu. Lila banget urang geus nyaukeur ngantri. Padahal mah mainna mah keur main HP di mana? Di jero we. Ya Allah, ya Rabbi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi, Nabi Sis itu seorang nabi. Cuman tidak tergolong dari 25 nabi, hanya tergolong dari 124.000 nabi. Anaknya Nabi Allah Adam, Nabi Sis, dikaruniai oleh Allah 60 suhuf. 30 suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, qabla Taurah, sebelum kitab Taurat. Itu jumlah 60, 30, 10, 100 berupa suhu. Kemudian yang empat kitab. Yang pertama Zabur li Sayyidina Daud alaihis salam. Zabur itu diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihis salam. Kemudian Taurat li Sayyidina Musa alaihis salatu wasalam. Nabi Musa mendapatkan karunia dipercayai kitab Taurat. Kemudian Injil li Sayyidina Isa alaihis salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 100 suhuf, 3 kitab. Kemudian yang satu Al-Qur'an, majmu'atun fil Qur'an. Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an yang 103. Makanya Al-Qur'an itu ma faratna fil kitab. Tidak ada yang terlewat. Kalau di Injil tidak ada, di Al-Qur'an disempurnakan. Di Taurat tidak komplit, di Al-Qur'an dikumplitkan. Mun istilah jamu' ma jamu' naon? Jamu' komplit. Masya Allah, gus komplit lah bukan nama. Makai telur bebek kongko. Anas gus makai telur bebek dua. Pas balik ke imah pemajikan gus sare. Ya, suwe banget. Masya Allah. Jadi kadinya dinya tuh ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Ayat seberapa? 6000 6000 600 60 genep. Ayat berapa? Kadengan ayat nabinya. Masya Allah, biasa memang begitu. Otak kita kalau dipakai ngapal kan tumpul kos pesok mintul. Sebab di otak kurang luka pikiran hutang. Masya Allah, padahal mobilnya alus, imahna bertingkat, motorna mengkilat, tapi ngahulang baik setiap isu kuing tengarti. Pas ditanyakan, ente kunaon sih mobil alus, imah alus, rumah alus, kunaon maneh jadi ngahulang baik. Pas ditanya, kuing mah inget bae si Aang, Aang mana? Aang Suran. Het deh, Masya Allah, jadi ingat bae naon? Aang Suran. Ya. Makanya banyak orang stres karena bangke. Banyak orang yang gila karena bangke, banyak orang yang mati karena bangke. Bangke naon? Bangke liling. Masya Allah. Bangke liling. Jangan pernah, mohon maaf. Ya Allah, Aang itu anak angsa. Ya, itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran dikumpulkan,
6666 ayat. 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang ancaman, 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang amsal perumpamaan, 1000 ayat tentang ikhbar kabar berita, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat nasah jin mansuh, 66 ayat zikir istighfar tasbih dan doa. Jadi genap menurut kaul mu'tamad bahwa ayat Quran ada 6666 ayat. Kalimatna aya baraha? 77.450 kalimat. Hurufna aya baraha? 1.028.000 huruf. Teu percaya balik di dieu hitung. Masya Allah. Boro-boro ngitung maca geta tara. Nepikeun Quran geus pulukan. Masya Allah. Maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Tong ditinggalkeun Al-Qur'an. Insya Allah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isi Al-Qur'an 4. 1. Ubudiyah. 2. Mu'amalah. 3. Jinayat. 4. Munakahah. Pernikahan. Satunya isi Qur'an itu tentang pernikahan. Malam hari ini Sohibul Bait menyelenggarakan resepsi pernikahan putranya yang esok hari mau diakdun nikahkan. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita berbicara nikah, Pak, mohon maaf, nikah itu undang-undang Allah, hak prerogatif Allah, hak veto Allah, satu di antara syariat Rasulullah. Karena syariat itu didirikan atas dasar jalbil masalih wadar ilma fasid, mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, mentiadakan atau menghilangkan kemafsadatan, kerusakan. Maka kata ulama, satu di antara dianjurkan nikah itu adalah hifzun nasab, untuk menjaga nasab, menjaga keturunan kita. Apa maksudnya? Kalau ada seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan melalui akad nikah, kalau dia punya anak, maka anaknya punya bin. Anaknya punya bin, mempunyai hak waris. Apabila anaknya perempuan, maka bapaknya bisa jadi walinya. Tapi sebaliknya, lamun ayah misalkan naudzubillah min dzalik, ada laki-laki dan perempuan hubungan intim di luar pernikahan, kemudian dia punya anak, anaknya tidak punya bin, tidak terjaga, tidak mempunyai hak waris nih anak kalau dari hasil zina. Kalau anaknya yang dilahirkan perempuan, maka bapaknya tidak jadi walinya. Gak boleh. Siapa yang menikahkannya? Summal hakim yuzawizu. Hakim yang menikahkannya. Mata kade, lamun orang boga anak awewe, ya, si Marpuah, geus dibonceng bae ku si Udin, kade tah. Aya Udin, hampura din nya, gitu. Geus pindah deui bae. Ede. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nepi jam berhaya, nepi jam berhaya. Geus setengah 11 ah. Ya, Masya Allah, ya. Tuh pernikahan, ya. Nggak selapar sebenarnya memang gitu. Yang pasti kita berdoa kepada Allah, sebab pernikahan yang sangat luar biasa. Nikah itu asal kata fi'il madina di mustaq ulama nakaha. Nakaha itu nunnya di mustaq oleh ulama dari kata nikmatun minallah, nikmat dari Allah. Kemudian kaknya adalah kasratul hasanah, banyak sekali kebaikan kalau sudah menyelenggarakan pernikahan. Kemudian haknya adalah hikmah. Jadi nikah itu banyak hikmahnya, karena dua hati digabungkan. Terlalu banyak hikmah yang harus dijelaskan. Ambil nunnya dulu, nikmatun minallah. Kalau kita berbicara tentang nikmat, maka kita berbicara tentang syukur nikmat. Allah berkata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ibrahim ayat ke-7. Di dalam ayat ini Allah memberikan dua pelajaran. Satu, janjinya Allah. Dua, ancamannya Allah. Jadi kata ayat dua.
kategorina ayatun nahyi, ayatul amri, ayat perintah dan ayat janji dan ayat ancaman, ayatul wa'di, ayatul wa'id. Janjinya Allah dan ancamannya Allah. Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka la azidan akan ditambah, ditambah di situ yang jauh jadi dekat, yang susah jadi gampang, yang dekat semakin gampang, yang sudah ada Allah tetapkan. Itu maksudnya ditambah. Tapi ancamannya Allah, ayat selanjutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, siksa yang sangat pedih yang akan kita dapatkan, naudzubillah min. Sehingga dijelaskan dalam kitab Syarhul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, malam yaqbal alallah bimulatopatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Singsa jalma, siapa orang yang tidak mau menghadap kembali kepada Allah apabila diberikan nikmat bermacam-macam nikmat tapi enggak mau balik kepada Allah, maka bukan nikmat yang didapat tapi imtihan, ujian, naudzubillah min dzalik. Nanti Pak, mohon maaf, di dalam kitab Duratun Nasihin, yuk kitab Duratun Nasihin dia diaji di kitab, tanyakan Kang Ustaz Diku, masya Allah, diaji di pesantren-pesantren, tapi segolongan umat ya, ada yang mentidakbolehkan mengaji ini kitab Duratun Nasihin. Kenapa? Karena hadis-hadisnya doib. Dia berkata hadisnya doib, tapi saya balikan, sedoib-doibnya hadis yang ngarang siapa? Ulama. Yang membuat ini kitab ulama, kita ulama bukan, kiai bukan, ustaz bukan, macan lagi tebegu. Piraku rek nyalahkan ya kitab Duratun Nasihin, naudzubillah min dzalik. Nggak ada segelintiran orang. Saya pernah debat langsung. Saya bilang, makanya ngajinya biar benar. Kenapa? Di dalam hadis Nabi diutarakan, in asu asu suhada, wa in matu matu suhada. Ada segelontoran, sekelompok umat Islam yang nanti dia apabila hidup, dia hidupnya dalam keadaan bahagia, matinya dalam keadaan mati syahid. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapa yang mereka hidupnya bahagia, matinya dalam keadaan mati syahid? Dijawab oleh Nabi, alladzina yuhibbunal ulama, mereka adalah yang cinta sama ulama. Makanya ada hadis lagi, alaika bimujalasatil ulama, ai ilzam alaika bimujalasatil ulama. Mesti seyogianya kepada kita harus selalu kumpul dengan ulama. Maksudnya apa? Jangan tinggalin pengajian di Al Hidayah nagus aya setiap malam naon Al Hidayah. Malam Sabtu alhamdulillah, di magrib ka isanya. Sedikit banget waktuna ngan kadang-kadang nungisian esnya hese. Masya Allah. Yuk, masjid kita sudah besar, sudah bagus. Piraku mau diisian ke orang. Siapa lagi kalau bukan kita yang isi? Insya Allah. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelasin, Pak. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, ada empat golongan yang nanti di akhirat ditanya ke Gusti Allah. Yang pertama Al-Ghani, orang kaya. Orang kaya ditanya, hei orang kaya, kenapa kamu waktu hidup di alam dunia gak pernah mau ibadah kepadaku? Iya nuboga dunia, aku ingin diberi dunia, diberi harta loba banget, aku ingin jadi bingung. Tidak ibadah sebab ngejagaan harta, masya Allah. Mana nama bingung, tidak ibadah sebab loba teuing harta. Duitna loba, mobilna loba, rumah mengkilat, rumah bertingkat, mobilnya mengkilat. Sampai istrinya juga masya Allah. Satu jubah yang kesah, masya Allah. Akhirnya digambarkan oleh Allah, Allah memberikan hujah. Dipanggil siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Inna Sulaiman malikun ma bainal masyriq wal maghrib.
Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja dari masyrik sampai dari timur ke barat. Tidak ada lagi makhluk Allah yang namanya manusia yang paling kaya di hidup di alam dunia terkecuali Nabi Sulaiman. Walam ya'si rabbah. Tapi Nabi Sulaiman enggak pernah maksiat kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Akhirnya ini orang kaya enggak bisa berhujah lagi kepada Allah, hujahnya ditolak. Langsung payusahuna ilan nar, payusahuna bihi ilan nar. Dimasukin ini orang-orang kaya yang lupa ibadah kepada Allah. Kemana? Ilan nar, ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nuka hiji. Nuka dua. Ada orang fakir. Orang fakir. Fakir mah leuwih ti miskin. Mun miskin mah boga pagawean, punya pemasukan. Tapi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Pengeluaran 100 ribu, pengeluaran 100 ribu, pemasukan 50 ribu. Atuh jadi naon? Nombok. Nyek utang ke mana ya? Itu miskin. Tapi kalau fakir, lebih dari miskin. Dia mah gawe teboga, pemasukan eueuh. Ya. Tegablek we pokona mah kitu. Itu fakir yang berhak mendapatkan hak zakat, mustahik zakat dari yang 8. Fakir, miskin, gorim, terus dan lainnya. Masya Allah. Kemudian yang fakir ngomong, atuh Gusti, uing kehidup di alam dunia fakir banget. Jadi uing niangan bayi harta untuk bisa pisan ibadah. Dipanggil Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa dipanggil. Tidak ada lagi makhluk yang namanya manusia yang paling fakir di alam dunia terkecuali Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu waktu bayinya satu manusia, satu makhluk Allah yang tidak bisa digoda, bisa disentuh oleh iblis. Saking luar biasa. Nabiullah Isa cuman sebagai makhluk manusia, manusia terfakir. Jangankan istri, rumah ge gak punya. Itu Nabi Isa. Masya Allah. Gak bisa berkutik lagi nih orang fakir di hadapan Allah karena ninggalin ibadah. Tuh, walam ya'si rabbah. Nabi Isa fakir tapi tetap ibadah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, PR dages penting teuing nya, kurang leuwih na mohon maaf, namun hayang keneh ke ngaji deui lah kitu nya, mudah-mudahan ada manfaat. Sabab ieu apem ti tadi geus ngagoroan uing atuh engkos dila teuing cenah ngaji uing hayang didahar gitu. Nya mudah-mudahan aya manfaatna, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini walimatun nikah atau resepsinya syukurannya kalau esok hari mudah-mudahan Allah singkirkan dulu biar enggak turun hujan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan biniyatil qabul wal maqsud ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila akhmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.